Ini tim aslinya nih yang main NKRI FC. Greg Nukolo, Jajang Mulyana. Lihat dong bajunya. Abi Manyu, Rizal Zihan Usam. Ini semua pemain nih, Fauzi. Gila. Cool, kita santai. Sini sini. Bisa heading pula. Ngomong masalah kecil. Oh, udah rosong. Duduk di sana itu ada berapa, siapa itu? Salam olahraga. Udah di lapangan bola lagi ya, dengan baju kebanggaan. Hari ini ada pertandingan spesial. Aku diajak sama tim NKRI FC. NKRI ini kumpulan pemain liga semua, Liga 1. Waduh, gua mimpi dulu untuk bisa main bareng mereka. Sekarang bisa loh, walaupun gak jadi pemain pro, bisa main sama mereka nanti. Dan lawannya Mali FC, semua orang Mali. Lawan orang hitam-hitam, orang-orang Afrika kayak, gua nggak tahu tuh Mali gimana, tapi yang jelas sudah ada orangnya di sana semua, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Wah, kita kayak lawan tim Kamerun. Pokoknya hari ini pertandingan spesial. Mudah-mudahan sih aku nggak merusak pertandingan ya, karena kayaknya gua doang satu-satunya pemain yang tidak pro. Silakan Pak Presiden. Oh ya, ikutin mereka dah. Mereka lagi ngantri di sana. Ya, di sana tuh. Oh, pemainnya tuh. Mereka belum boleh masuk karena harus dicek semuanya, berapa jumlah pemain yang diperbolehkan supaya protokol kesehatannya semuanya terjaga. Ya. Ikuti pertandingannya, mudah-mudahan bisa main sampai selesai. Let's go. Lihat nih, ini tim aslinya nih yang main NKRI FC. Greg Nukolo, Jajang Mulyana. Lihat dong bajunya. Tuh. Ini pati apa nih? Abi Manyu, Rizal Zihan Usam. Ini semua pemain nih, Fauzi, Zatafi, Osvaldo Hai, Osasaha, Arthur. Oke John, ini bukan mantap John ya, ini oke John. Andri Tani, Sahar, Leonard, ada satu nih, Raffi Ahmad, kayaknya dia nanti main nih jadi kiper. Tapi kemarin gua telepon, dia katanya nggak bisa main, dia jam 4 harus pergi, setengah 5 dia udah harus. Diego Misels. Wah, ini gua tahu nih, Ridwan nih, pemain Persib dulu nih. Ah, Umanailo. Gila, kita bisa main ada bareng Malis. Ada Malis. Ini apanya ada Malik itu. Gila, luar biasa. Kita lihat nanti kita dikasih main apa enggak. Berarti kita enggak ada? Karena belum terdaftar. Oh, bajunya tanpa nama. Oh, spesial. Batik. Nah, Banten. Ini baju kita lo beda sendiri. Ini sama enggak nih? Sama ya? Sama, itu Kemang Sport. Tidak ada nama ya, karena kita enggak perlu lagi nama, udah teruji. Ngeri. Jadi kapan-kapan dikeluarin tuh enggak masalah. Oke lah. Kita tunggu mereka semuanya. Dah. Aman, ya, jadi korban kita nanti. Lawannya bagi lah. Gede, gitu dong. Kalau lu masih kecil pak. Separuh. Kita
ganti dulu supaya kita main yang pertama. Ini harusnya di kakak satu ini idola. Dia tadi marah-marah karena bajunya ada yang ambil. Kayaknya ada yang terlalu ngefans. Jadi dia ambil, dia curi. Ini data. Pasti abang mau. Kemarin kita udah main bareng. Luar biasa. Dari back tetap dia yang supply. Besok harus lagi ya aslinya. Iya, kan liga masih belum nah. Jadi bisa main terus nanti. Siap, siap, siap mendukung terus. Iya, Bapak. Bobre. Pemain PSM Medan. Haldianto sama lawan. Cepat. SMS Medan, Oke John. Hi bro. Okay. Tim. Oh, SMS Medan. Rap. Ada marganya. Udah ada marganya. Dua orang di bawah. Apa? Penting lari lagi. Tahu ada di ada kuntil. Ada trail, ada trail. Kenapa? Ya, ada anjang juga. Ada guntur, ada 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 anjang. Ada katanya ada. Katanya ada. Katanya. Bang Billy main. Jajang. Ngeri, ngeri. Ampun. Oh, main kedua ya. Kita masuk, kita masuk. Indonesia memilih. Indonesia memilih siapa? Apa? Idola. Ini kita takut-takut main ini. Dulu lihat tuh. Apa itu? Kita siap-siap main dulu. Semua udah masuk pemanasan dulu. Waduh, lengkap sekali. Mudah-mudahan tidak cedera saja. Lagu Botin, nggak tahu kan, nggak percaya. Iya, serah. Aku sudah. Iya, kalau susah. Iya, main. Baru apa? Goli. Kuta Hayan. Oh, nggak ngerti nih. Ini Batak Dalai. Enggak lah. Batak Dalai. Enggak, paham lah Batak. Paham lah. Baru apa tadi ku bilang? Baru apa? Baru apa? Baru apa? Nggak tahu dia tuh. Belum lah, nanti pelan-pelan belajar adat lagi. Sama, kita juga sih. Batak juga? Ini Simbolon. Simbolon. Gak pernah ke pulang. Pulang pernah lah, ke Toba. Anak berani terus. Pulang ini. Pulang terus ke Toba. Paling senang kalau pulang. Pulang pasti ngumpet di rumah. Ngumpet di rumah. Kalau pergi-pergi langsung pulang lagi. Aduh. Enggak, Papa kan, Mama. Kalau pulang kamu pasti senopung udah. Jadi pasti iya bilang aja iya. Dia lagi cewek baru sekarang. Nanti dia mau besan sama Ciko Jeriko. Enggak, dia mau. Ini besanan Ciko Jeriko. Tahu orang Batak namanya Sisi Lamangaraja. Ah itu banyak ininya. Dia mau niru itu kayaknya nih. Gue pikir tadi main sama dia lawan melulu. Aku dipanggil, sebenarnya aku dipanggil sana tapi katanya rame banyak. Emang sama aja ya kan? Oh iya. Aku dipanggil tapi katanya rame. Rame. Oh iya. Kan marah-marah. Tapi cuma aku main pertama. Ada kita kedua. Kita ketemu lagi di hari Rabu ini kita uji coba.
Persiba lawan Mali Selection. Ini permintaan kita semua, kita cari lawan yang kualitas. Sebelum itu kita kedatangan marquee player ada dua orang. Pak Pres Judika. Masih ada lagi tiga. Jauh-jauh kita transfer melalui agen Rico. Karena agen Rico yang berhubungan sama Pak Pres, ya kan? EPK Nah, mudah-mudahan tidak ada yang cedera. Kita pemanasan dulu, nanti pemanasan dipimpin Coach Ruben. Usahakan kita main cantik. Habis itu ada ini pengumuman penting karena Coach Shin lagi memantau. Ada. Mana Coach Shin? Ada di atas. Oh, di atas itu Coach Shin. Mana Seo? Kita nanti masuk di timnas cantik. Oke, sebelum itu mungkin ada Bang Judika sebagai player. Terima kasih saya sama teman-teman bisa gabung di sini. Mudah-mudahan nanti siap udah rusak permainannya. Kita anggap ada dan tiada aja. Bonus berapa? Hah? Bonus berapa, Bos? Bonus. Ada bonus. Bonus kontrak. Oke, mungkin dari oke, yang pimpin doa sekarang Coach Jupe. Pak Ustadz. Oke, teman-teman semuanya, sebelum mengawali kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Amin. Sudah, kesenangan pemain tadi. Siapa kita? NKRI! 1-2-3! NKRI! Hey! Kita tandem sama Rico Simanjuntak. Kita lihat nanti. Habis itu kita pulang supaya jeleknya nggak usah ketahuan. Jangan main lagi. Mana? Gila. Cool, kita santai. Sini. Mantap, cool, mantap. Biasa. Main. Rasanya nggak boleh beda gitu. Umpannya dari sini nih, umpannya nih. Iya, ini kan gua udah bilang. Tadi kayaknya sudah pasti connection itu. Tadi udah ngomong bahasa Batak. Itu ya, kan? Itu Sandi, bisa namanya Sandi. Jadi tapi bukan Sandi Sute ya. Jadi saya mau tanya ini. Karena Pak Pres cetak gol dengan lawan iya ada 3 pemain Dutra lo di bawahnya Dutra Boma. Apakah Pak Pres mau langsung ke sana atau iya. Tergantung gaji.
kalau nggak bisa kalah gaji dia. Tapi gila ya umpan dari ini. Bisa heading pun. Ngomong masalah kata sih. Oh. Sampai Dutra bilang. Tapi kok kita tadi 5 menit main. Tapi saya tuh ini kalau sudah pulang sama bere itu beda, batak-batakannya beda. Si Manjuntak sama si Hotan itu beda. Dulu nyokapnya si Hotan itu yang besarin. Besarin ini. Tapi pertanyaan saya, apa langsung mau ganti apa masih mau main? Nanti itu aja. Ganti dulu kali ini. Enggak, maksudnya mau main lagi atau langsung pergi ke sana? Kita terserah. Iya. Tapi kalau udah... ini aman kan? Hah? Aman ini. Aman. Mau main boleh, cuman enaknya sih pulang sekarang ya. Iya. Udah pikir lah. Karena udah dapat gol. Dapat gol satu dengan lawan kayak gitu gimana coba? Jangan. Kabar udah bagus. Jangan nanti menurun ya. Betul. Yang pidato itu tolong itu kalau ada itu, asis tadi ya ada. Itu diulang selama 30 menit nanti itu aja. Ada videonya karena yang tidak ada pertandingan itu yang tadi nggak ada yang lain dari dulu di luar ngomong sekarang udah ketemu main langsung bikin gol main nggak bisa dibohongi yang martulang yang mas nggak bisa dibohongi hah semua koneksi banyak kali pencetan gak masuk lihat ya oke siap. Cinta kali ada orang Batak main kayak gini. Kutak putik. Main kuat. Awas di pressing dulu lagi. Kagak. Lari kayak begitu jadi. Dapat gua dong enggak bisa. Ini banyak pemain soalnya tanya. Kan gua mintanya malu.